Hai guys, kita jumpa lagi. Video kali ini saya mau memperlihatkan salah satu aplikasi untuk Android yang namanya pengubah suara. Pengubah suara di sini saya perlihatkan ya. Ini pengubah suara. Bagaimana sih aplikasi ini? Ini aplikasi untuk mengubah suara kita, untuk mengubah suara kita menjadi suara apapun, bisa kita buat dengan aplikasi ini. Bisa di-download di Play Store ya, tulis saja pengubah suara. Ini aplikasi apa namanya, hiburan ya, aplikasi hiburan bagi yang jenuh akan hidupnya, bisa mengubah suaranya dengan berbagai macam jenis suara. Kita coba, saya sudah download ini pengubah suara seperti ini dia ya. Setelah itu tinggal Anda rekam audionya. Rekam audio di sini hanya ada berapa ya, rekam audio, audio tersimpan, buka audio, dan lain-lainnya. Kita coba untuk membuat rekaman audio. Kok nggak bisa ya? Ulang lagi. Contoh saya begini, coba ini kita buka audio yang seperti ini dia. Di mana itu video simpannya, kita lihat video aslinya, suara aslinya di mana. Normalnya seperti ini. Di mana akan ku cari? Normalnya. Aku menangis. Di mana akan ku cari? Aku menangis. Suara lebah. Salah satu aplikasi untuk Android pengubah suara. Jika Anda berminat, silakan Anda download di Play Store dan tinggal Anda gunakan, tinggal Anda rekam, kemudian cari suara yang lebih bagus atau suara lucu, kemudian tinggal Anda simpan ya. Ada di sini
icon untuk menyimpan. Icon yang ini untuk mencoba suara masing-masing, kemudian ini untuk menyimpan. Begitu. Oke, sekian dulu untuk video tutorial pengubah suara kali ini. Sampai jumpa.